karena pacaran itu rugi. Nah, tuh. Rugi. Rugi ketika salahnya banyak sekali, dosanya banyak sekali. Siap-siap di poligami. Nah, itu pertanyaan publik tuh. Pertanyaan nah, orang yang enggak berwawasan dong. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semuanya, Masya Allah di bulan Maulid ini kami semua dapat kehormatan, Masya Allah, berkunjung langsung ke rumah Habib Usman dan istri tersintanya Mbak Kartika Putri. Ini sebuah kemuliaan bagi kami berdua. Di tengah padatnya jadwal, suami istrinya super sibuk, ngurusin rumah, ngurusin dakwah, Masya Allah. Hari ini Alhamdulillah kami diizinkan dan ini juga kesempatan buat teman-teman banyak belajar menggali ilmu dari Habib Usman. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kita yang bahagia banget. Kita yang udah seneng banget ya, iya, Masya Allah. Kita Alhamdulillah hari ini kedatangan tamu yang luar biasa. Allah. Yang Masya Allah. Yang bisa inspirasi buat semuanya. Allah Akbar. Ini Bib. Biasanya kita cuma online doang. Nah, tadi begitu sampai rumah Habib, itu langsung nggak berani masuk rumah. Kenapa? Karena peliharaannya hobinya sama mana? Burung. Langsung liatin, terus langsung ngebayangin kapan FF sama Habib ya. Harus di puncak. Di puncak. Teman-teman semuanya, kita mau ngobrol-ngobrol ya. Ane juga berumah tangga, teman-teman juga. Perlu banyak dapat nasihat, perlu banyak dapat inspirasi energi. Ya, hari ini kita akan coba belajar dari Habib Usman. Bib, ini kita berdua datang ke sini sekaligus ingin belajar. Ya. Belajar kenapa? Karena rumah tangga Habib itu kan identik dengan keulamaan, ya, kesolehan, ya, kemudian dakwah. Sementara Habib menemukan di perjalanan hidup, itu istri yang latar keluarganya berbeda. Betul. Ini unik. Unik banget. Biasanya Habib itu milih ya Syarifah, misalnya begitu. Betul. Iya kan? Punten ya Mia. Pasti-pasti gitu ya. Tapi Mbak Kartika Putri ini berapa beruntungnya Mbak? Itu doanya dulu apa? Masya Allah. Nah itu Bib, kita pingin sharing. Bagaimana dua keluarga yang mohon maaf yang ya sangat jauh gitu. Latarnya jauh, lingkungannya jauh. Ini gimana Bib bisa? Itulah yang dikatakan sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kudrat iradat milik Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Yang namanya jodoh, maut dan rizki adalah qudarullah. Iya. Sampai-sampai dalam kitabnya kakek saya tuh, Habib Utsman bin Abdullah bin Aga bin Yahya, Mufti Jakarta, beliau mengatakan di dalam satu sifatnya Allah kudrat iradat. Kalau Allah sudah berkehendak dan kehendaknya enggak ada yang bisa bantah. La ilaha illallah. Kalau Allah kehendaknya besok kamu nikah sama fulan bin fulan, terjadi enggak bisa. Itu kan qudarullah. Allah. Ya kan? Nah, ketika qudarullah itu terjadi, bagaimana caranya mensikapinya? Nah. Semuanya ini kita kembali berdua sebelum nikah saya bilang ada syariat agama yang harus kita jalankan. Nah. Ya kan? Iya. Ingat enggak waktu itu? Sampai saya kasih 10 berapa? 10 syarat. Sebenarnya kalau 10 syarat itu kenapa mungkin Habib Habib kan udah biasa nemuin bermacam murid kan, jadi udah tahu tipenya gitu. Jadi waktu pertama kali Habib ditemuin sama mama duduk gitu, Kartika baru hijrah kan. Mama tuh pengennya punya guru gitu. Lalu mama kan orangnya guyon lalu bilang udahlah sama Habib aja gitu. Jadi Kartika bilang, Bib, anak mama gini-gini, Habib kan waktu itu lagi sendiri gitu. Habib tiba-tiba jawabannya juga di luar dugaan. Ya udah bismillah, asalkan mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas denger Kartika izin masuk ke dalam, nemuin kakak ipar. Dia pikir dia siapa, Brad Pitt. Zaman dulu kan seorang Habib itu kayaknya kalah kece kalau menurut kita, duniawi kan sama beda, Brad Pitt gitu kan. Tiba-tiba karena mereka juga belum ngerti Habib itu siapa. Pada saat itu ketika enggak tahu Habib ini apa dan siapa kan. Mungkin ya ustaz aja begitu lah biasa. Iya, pahamnya ya udah kalau berpeci berarti ustaz. Berarti ustaz gitu aja gitu. Jadi pada saat itu dikabarin lagi kakak ipar kan ngomong. Ya duda loh tapi. Anaknya tiga gini-gini. Allah. Tuh kan yang duda masih yang ngasih syarat gitu. Dan sebenarnya pada saat itu syaratnya bukan syarat sebenarnya pada saat hari ini Kartika tahu, tetapi itu adalah
kayak Habib itu kasih note kecil ini yang belum kamu jalanin. Gitu. Yang paling pertama justru contoh nih yang mungkin Habib juga masya Allahnya alhamdulillahnya sampai hari ini masih memberikan waktu untuk berproses gitu. Salah satunya adalah beliau bilang pertama pastinya ikut syariat Islam. Pedoman rumah tangganya akan Al-Qur'an dan hadis. Ketika ada kembali lagi, saya bukan guru, tapi saya adalah pasangannya yang kita sama-sama kita buka hadis dan Al-Qur'an. Habib bilang gitu. Dan kita cari kalau ada masalah cari kembali ke Al-Qur'an dan hadis. Juga. Habib bilang mau dari pihak wanita, pihak pria enggak masalah, yang penting adil. Kedua, beliau bilang harus patuh sama suami. Gitu. Pada saat dulu baru dibilangin gitu sama mama aja ngebangkang ya gitu. Maksudnya aku kan mikirnya gitu. Masa disuruh patuh sama Habib. Ya pada saat itu berpikirnya rezeki nyari sendiri. Iya benar, karir lagi bagus-bagusnya. Yang ngantri ada. Itu kan mikirnya gitu kan pada setannya waktu itu begitu. Lalu Habib bilang gitu, yang kedua bekerja sesuai izin. Terus bekerja yang halal aja. Kan tersinggung waktu itu mikirnya berarti kerjaan aku gak halal dong kemarin-kemarin. Minim ilmu lagi. Terus keempat Habib bilang lagi gak boleh media sosial. Nah itu tuh, itu gimana dong? Iya, makin lagi nyari duit di situ ya kan? Bingung iya, lagi. Yang kelima Habib juga bilang bahwa apapun itu si izin suami. Pokoknya sampai ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, ke 10 itu karirnya bilang kayak apa sih mama juga yang apa sih mah, ih kayak aku gak laku banget gitu pada saat itu. Habib pulang, Habib bilang yaudah sih korang 40 hari gitu. Habib pulang, ya zaman itu kan kita masih gibah ya. Pulang terus gibahin apaan sih bla 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 gitu ya pas sama keluarga. Gibahin Habib lagi contohnya gitu. Aduh, gibahin orang biasanya gak apa. Gimana sih? Dosanya double nih. Mungkin udah cium tangan, udah minta maaf. Minta ikhlas, minta ribu. Jadi pada saat itu bilang gitu kan, tapi kok disuruh istiqoroh gitu. Tetap jalanin juga. Sebel juga tapi nggak ada salahnya juga istiqoroh gitu kan. Dan pada saat itu juga sebenarnya istiqorohnya nggak cuma Habib, maksudnya istiqorohnya kan biasanya ada pilihan kan, sih gitu. Cuman kan ya udahlah gitu kan pada saat itu ya udah bismillah. Ya berjalannya waktu kok Habib lagi gitu. Terus Habib itu berbeda dengan orang-orang yang mungkin selama ini ngejar kita. Habib ini cuek banget gitu. Terus kok iya terus ina itu segala macam. Terus kalau yang tadi ditanya doanya apa gitu. Jadi Kartika itu mungkin selalu punya hubungan dengan siapapun zaman dulu jangan ikutin ya. Itu kesalahan tuh, besar dalam dengerin. Karena pacaran itu rugi. Ruginya mutlak. Ruginya mutlak. Meskipun Kartika tuh selalu syuting 24 jam itu pasti sama mama dan papa. Kalaupun mama papa gak bisa ada om yang temenin. Itu selalu. Tapi itu pun rugi ya menurut Kartika ya gak ada manfaat apa-apa. Gak ada yang bisa kita ambil gitu. Ya itu yang Kartika berpikir pada saat ditanya doanya apa, banyak yang nanya juga. Kartika selalu patuh sama mama dan papa. Ketika dekat sama siapa, mama papa gak suka, Kartika tinggalkan. Berapa kali seperti itu kejadiannya? Sampai terakhir kali itu justru udah bertekad bulat, saya gak mau nikah, saya mau ngabdi aja hidupnya kerja buat orang tua. Kecintaannya begitu gitu kan. Sedangkan mama maunya anaknya udah 27 tahun nih saat itu. Nikah lah nak, nikah lah. Sampai akhirnya kakak pun gak pernah srek sama siapapun yang datang ke rumah gitu pada saat Habib berbeda. Gitu kakak yang tiba-tiba juga sambutannya hangat, mama juga luar biasa maunya gitu. Terus papa juga udah approve gitu. Kartika juga ngerasa, terus kan heboh kan grup keluarga biasa lah ya gitu. Ini gitu. Di keluarga juga uak-uak semua kok sepertinya mendukung. Tapi ada satu sisi lain yang duniawinya tinggi tuh gini. Diem-diem dulu deh, nanti aku dibully. Iya. Pasti kan, karena kita mikirnya tuh dulu
maaf ya Bib, maksudnya kita tuh bukannya bangga nikah sama habaib atau ustad gitu ya, kalau kita udah memang ke arah jahiliyah tuh begitu gitu. Kita akan lebih bangga kalau nikahnya sama pengusaha pejabat mungkin, anaknya siapa mungkin gitu. Masuk. Tapi kalau sama yang akhirat-akhirat tuh buat kita kayak apaan sih? Karena aroma rindunya beda ya, orang duniawi sama orang akhirat. Jauh sekali memang. Gitu, jadi pada saat itu kayak ya syaitannya kan makin banyak nih, kayak jangan sampai nih gitu nih orang baru hijrah kok, maksudnya mau gimana ya, syaitannya banyak sekali itu. Makanya Kartika sadar waktu itu bilang, mah sama kayak berhijab juga mama kan selalu bilang, kalau udah pakai jangan lepas ya nak, intinya mama bilang kalau udah maju jangan mundur. Terus waktu itu baru 2 hari pakai yang biasa, akhirnya pakai syar'i. Terus mama juga bilang kalau udah syar'i jangan mundur, berproses aja dulu gitu. Lalu ya udah bilang izin sama Habib. Habib kok dari obrolannya gitu, syar'i udah yakin. Kalau belum siap berproses aja. Tapi ingat umur nggak nunggu proses. Allah. Itu yang Habib selalu bilangnya gitu. Dalam itu mah dalam. Jadi Habib tuh nggak kayak Kartika ngerasa gini. Kartika ini kan keras. Mama tuh sampai almarhumah tuh waktu mau nikahin tuh bilang gini, kita udah istikharah, udah deal mau nikah, memang Habib yakin. Padahal mama yang nyomblangin soalnya bilang, Habib yakin mau nikahin anak mama. Allah. Mama aja nggak sanggup. Karena tahu karakternya. Karena tahu karakter aku, keras, ditambah manja, ditambah ya papa tuh selalu belain gitu. Jadi mama selalu bilang, Habib yakin sama anak mama. Gitu, makanya pada saat almarhumah meninggal juga 5 hari ya sebelum meninggal, beliau cuman fokus kita ngomongin kesehatan beliau. Beliau cuma bilang, Habib, mama titip Kartika ya gitu. Makanya ya mungkin ini sebenarnya bukan doanya Kartika, dapat suami yang Masya Allah yang bisa membimbing, bahkan gak cuman Kartika, Insya Allah keluarga Kartika, keluarga besar. Mungkin ini adalah doa-doa mama yang terdahulu gitu, jadi ya ini mungkin dikasih kabulnya Insya Allah gitu. Jadi kalau kita ambil pelajaran teman-teman, nih pelajaran pertama, ini adalah barokah birrul walidain. Masya Allah, ya doa orang tua. Sekeras apapun hati, itu akan hancur ketika doa orang tua. Dan gak main-main, ibunya memimpikan, menginginkan anaknya sewafatnya itu dibimbing oleh ulama dan kabul. Ya. Masya Allah, teman-teman, pelajaran ini yang pertama. Berarti apa? Antum jangan coba-coba ngelawan sama orang tua, terutama ibu. Ibu. Dan sekarang mbak, gimana rasanya gak ada ibu? Kalau rindu gimana dong? Kalau rindu sekarang gimana? Itu yang Kartika bilang, Allah tuh mah baik. Kartika salahnya banyak sekali, dosanya banyak sekali. Telat belajar agama, telat mendekatkan diri, meninggalkan kewajiban begitu banyak gitu. Mengejar duniawinya luar biasa. Tapi Allah baiknya adalah yang Kartika selalu bilang gitu. Allah mengambil mama ketika mama sudah menitipkan Kartika ke Insya Allah jodoh yang tepat, imam yang tepat gitu. Dan juga keikhlasan lagi ketika almarhumah meninggal adalah Masya Allah Habib mantu yang luar biasa gitu, yang juga memuliakan mama amat sangat gitu. Makanya kecintaan mama terhadap mantu-mantunya, termasuk salah satunya Habib, mantu laki-laki satu-satunya, itu luar biasa beliau. Lalu beliau selalu meminta doakan, selalu akhirnya yang tadinya nganterin anaknya syuting, akhirnya hayatnya tuh bisa nganterin anaknya untuk berbagi kebaikan dari masjid satu ke masjid yang lain gitu. Itu yang buat Kartika kayak ini kisahnya luar biasa. Itu yang jadi seorang ibu yang tadinya dengan sabar menemani anak yang duniawi banget sampai menemani anak yang akhirat banget. Ini ya Allah, ini pelajarannya luar biasa teman-teman. Iya. Bib, gimana rasanya Bib nerima sosok istri yang ya tadi bukan kalangan syarifah, bukan orang yang memahami berilmu agama gitu. Sementara kan kayak antum bisa memilih. Gini. Kalau banyak. Iya, tinggal tunjuk. Kalau bicara memilih, ada sesuatu yang dimana aturan, sebetulnya bukan aturan tapi tidak tertulis juga. Bukan aturan juga tapi sudah terbiasa.
mungkin adat atau kebiasaan. Habaib itu nikah sama Syarifah atau Syaraif. Itu yang harus ditekankan, ya kan? Dan diwajibkan, Syarifah wajib nikah sama Habaib. Wajib, ya kan? Tapi kalau Habib nikah sama Syarifah, tidak ditekankan tapi diharuskan, tidak diwajibkan, tapi diharuskan juga. Ya kan, tapi bingung. Pokoknya intinya adalah enggak boleh nikah sama selain dari Syarifah kalau bisa. Singkat cerita, walhasil nikah sama yang bukan Syarifah itu aja juga ada sedikit pertentangan. Ya kan, ada sedikit pertentangan, apalagi nikah sama artis. Itu satu hal artisnya yang artisnya baru hijrah. Itu lagi. Itu hal artisnya Tarzan. itu hal yang sebetulnya yang tidak terjadi. Ini baru pertama kali kemungkinan. Tapi wallahu alam juga. Dan kalau dibilang enggak boleh, pasti banyak bertentangan yang enggak boleh. Kalau bisa ya jangan. Yang lain. Semua Habib pasti ngomong kalau bisa jangan, pasti yang lain. Pasti. Semua pasti sepakat itu kalimat. Tapi tadi bilang kalau Allah sudah berkehendak, kudrat iradatnya Allah berkehendak dengan kehendaknya, mau lari kemana juga baliknya ke situ. Kan itu kehendak Allah. Jalan hidup yang harus dijalani dengan kehendaknya. Mungkin juga saya istikharah. Istikharah enggak tanggung-tanggung. Saya istikharah di raudhah. Allah, khusus untuk ini. Lagi umrah. Sambilan. Sambilan ya Allah, saya mau istikharah. Keluarnya ketiga lagi. Allah. Ini adalah salah satu hal yang mungkin ada hal yang harus dilakukan dan yang harus dibantu oleh karakternya Kartika kepada saya. Mungkin itulah kehendak yang Allah berikan. Iya, seperti itu. Jadi banyak hal yang dimana kalau saya kan sama anak biasa cuek, kalau ini kan perhatiannya luar biasa. Perhatiannya yang betul-betul detail. Ininya, itunya, macam-macamnya. Jadi Masya Allah, mungkin dari situlah satu titik hal yang harus dilakukan. Dan juga mungkin juga satu kehendak yang Allah kehendakin, ini harus dijalankan bersama Kartika karena ini ada kebaikan Insya Allah. Iya, ada kebaikan yang Allah turunkan atau tunjukkan yang harus dijalankan seperti itu. Jadi saya sulit untuk berkata-kata, tapi prinsip kata-katanya adalah Allah berkehendak dengan kehendak yang baik karena saya istikharahnya di raudhah. Iya, pasti. Keberkahan itu dan ada banyak bukaan-bukaan yang baik dan ilmunya, manfaatnya. Salah satunya adalah dengan karakternya hijrahnya Kartika. Hijrahnya ini, orang kalau hijrah itu kan biasanya dari SD dulu, SMP, SMA kan. Ini kan hijrahnya langsung loncat ke SMA. S1 dia. Oh, satu boleh. Karena apa? Hijrah itu awalnya yang namanya hijrah kan biasa kan pakai celana. Pasti. Ya kan? Jilbabnya asal selempang. Ya kan? Badannya masih kelihatan pasti, bentuknya. Itu kan hijrah enggak apa-apa. Silakan kalau mau hijrah itu proses. Ada tahapannya. Yang namanya sekolah juga ada SD, SMP, SMA. Ketika dia langsung loncat saya mau pakai syar'i, boleh tapi enggak boleh mundur. Kalau udah maju enggak boleh mundur apapun alasannya. Itu sesuai dengan syariat. Kan ini kan ada hal yang harus dijalankan. Dan banyak lagi kehidupan rumah tangga yang sekecil-kecilnya itu banyak hal yang masyaallah. Allahu Akbar. Ini tuh dengar ceritanya Habib sama Mbak Tika tuh kita jadi flashback ke cerita kita juga ya. Maksudnya Habib juga dulu kan mirip menerima Umi dalam posisi bukan seorang ustazah. Saya sudah aktif. Masih Tarzan juga kayak Mbak Tika. Sama. Jadi hobinya sama, latarnya sama. Ini kalian kenapa berdua sama kayak gitu ya? Allah yang mempertemukan. Justru begini, kebaikan yang menurut Kartika itu enggak cuma buat Kartika adalah menjadi doa untuk semua orang di luar yang sana. Siapapun kalian, ada harapan. Kalian masih punya harapan yang baik. Allah. Saya bisa seberuntung ini nggak mungkin Allah beda-bedakan hambanya. Gitu, Allah itu maha adil gitu. Makanya buat Kartika, ya Kartika bilang sama Habib bahwa kenapa juga harus nikah sama artis gitu. Mungkin karena biar mudah juga menunjukkan bahwa di media di lebih luas lagi bahwa ini terjadi kenyataan kok. Bisa kok. Alhamdulillah keluarga besar Habib, Habib dari orang tua yang Habib dari Syarifah juga erat sekali, tetapi tidak memandang sebelah mata keluarga Kartika dan Kartika. Dan bahkan, umi saya tuh Syarifah. Pasti. Abah saya Habib, keturunan Habib Usman Mufti Jakarta. Umi saya Syarifah, keturunan Habib Hasan bin Saleh Bahar. Ulama besar yang ada di Hadramaut. Gitu, jadi yang buat Kartika adalah yuk semua muslimah gitu. Percaya deh sama janjinya Allah, percaya dengan apa rencananya Allah yang jauh lebih indah. Jangan khawatir gitu, karena yang Kartika tinggalkan juga pada saat hijrah, bukan di saat, kalau orang hijrah di saat posisinya di bawah mungkin biasa.
Iya. Nah sama, kayak Kartika di titik yang program TV 5 program. Pada saat itu film ada, kontrak, iklan ada. Tapi Kartika gak berani bilang sama almarhumah bahwa Mama bilang, gak mau pikir dulu nak, satu minggu, dua minggu, satu bulan, biar mantap, biar gak lepas lagi, nanti malah jadi gunjingan gitu. Kartika bilang, mah ini ilmu gak ada, iman gak ada mah, kuat-kuatan sama setan. Kalau gak segera, udah kalah pasti sama setan. Bener deh mah gitu. Tapi dengan adanya Kartika punya media, Kartika mau media ini menjadi pagernya Kartika untuk istiqomah gitu. Jadi pengingatnya bahwa jangan lepas nih gitu, meskipun takut omongan orang, belum takut sama Allah, gak apa-apa, proses manusia kan begitu. Ada yang belajar ilmu karena maksudnya medsos dulu, ya gak apa-apa, orang belajar kebaikan kok gitu. Nanti endingnya juga pasti Allah temukan dengan kenyamanan terlangsung sama Allah gitu. Makanya pada saat itu kata almarhumah, ya udah bismillah gitu, meskipun almarhumah juga bingung, sekeluarga bingung gitu. Kartika yang pertama kali pakai hijab di keluarga besar gitu. Lalu pada saat itu juga Allah mudahin, gak ada yang namanya kerugian. Allah mudahin endorse-endorse syar'i gak berhenti. Kartika mikir, ini kayaknya memang harus syar'i, orang endorse-nya semua syar'i kok gitu. Meskipun dibully, lu jadi tua ya, lu lagi gak cantik, gak apa. Ya alhamdulillahnya pikiran gila Kartika kepake nih pas hijrah. Ah, gua udah pernah dipuji. Lu mau tutup hijab, gua udah pernah. Udah kenyang. Iya, mau ngapain lagi gitu, bahagia. Demi Allah gak bahagia. Gitu ya, makanya kita pernah cerita sama Om. Obo gitu, bahagia gak saat jadi Tarzan? Uang alhamdulillah, karena kita kan gak suka belanja. Uang ditabung. Bingung buat apa? Bingung buat apa? Uang juga gak berkah ternyata uangnya. Iya, betul. Makanya sampai bingung buat apa, gak manfaat baik gitu. Terus ditanya lagi, bahagia gak? Gak, kosong. Setiap hari pulang ke rumah cuman menunggu besok pagi untuk kerja lagi. Gak ada kenyamanan Om, demi Allah. Jadi kalau orang bilang yang sekarang-sekarang di sosmed terbuka ini itu dia bahagia, seakan bahagia kayak Kartika itu, ini pesan lagi dari Mbak Kartika buat kita, buat saya juga, bahwa yang antum sekarang kejar-kejar pingin jadi selebriti, pingin jadi artis, nih cerita langsung loh pengalaman hidup, gak akan bahagia, gak akan ada syahadah, gak akan ada sakinah. Kenapa? Karena gak berkah. Iya, yang Habib bilang gak syakan gitu, gak tenang, karena akhirnya pada saat waktu itu menurut Kartika ya udah cukup tuh, popularitasnya udah alhamdulillah lah, kalau kemana orang tahu gitu ya, ya anak-anak muda zaman sekarang cari. Kartika gak merasa bahagia dengan itu, ada di titik yang gue capek gitu. Nah, itu. Lalu dengan adanya rezeki yang Allah kasih berlimpah, ternyata ujian itu. Nah, itu, karena itu juga gak membawa keberkahan, gak bawa happy juga. Punya fans yang banyak, yang follower yang luar biasa. Pada saat sakit juga sendiri kok. Sakit bukan mati ya Om ya. Yang masih bisa dijenguk, kita rasanya sendiri gitu. Makanya pada saat menikah sama Habib, lalu totally waktu itu berhenti. Dan alhamdulillah ya Masya Allah dihadiahkan hadiah pernikahan naik haji. Waktu itu gitu. Yang dulunya emang gak pernah mikir bisa jadi ibu aja gitu kasarannya. Dulunya gak mikir sama sekali. Itu pun hajinya satu minggu daftarnya. Langsung dapat. Qadarullah itu yang Allah mudahin. Mungkin kalau bicara satu minggu kayak gak nyampe satu minggu. Jadi karena hari Senin daftar ya kan. Hari Selasa proses, hari Jumat itu pesawat terakhir. Tapi pun itu pas bikin visa. Jumat pesawat terakhir. Pas bikin visa kita harus ambil lagi paspornya. Karena harus berangkat. Rumah minta diantarin ke Malaysia. Malaysia ada urusan. Lalu kita berdua ini nih yang rasanya. Kata Habib gini, bakti sama orang tua itu wajib. Haji itu kan sunnah. Orang tua kan nggak tahu umurnya. Wajib. Wajib kalau kita udah mampu. Udah, wajib, ya. Wajib. Cuman waktu itu kan mama harus. Kalau tidak kita bakal jadi membuat beliau sedih dan marah. Habib bilang, tarik paspornya, bismillah, kalau Allah berkehendak. Jadi Senin saya masukin, Senin saya daftar ya kan, masukin. Hari Selasa masih di sana proses, hari Rebo saya ambil. Hari Rebo nginap satu malam di sana, dua malam ya? Dua malam ya? Cuma ngambil paspornya. Taunya info di sana di Malaysia, visanya keluar. Visanya keluar. Jadi visanya keluar dalam keadaan paspor di tangan.
Makanya itu belajar aja sama Habib. Kok yakin banget gitu ya. Habib tuh selalu itu ngajarin. Pas sampai pulang nggak nyampe pulang hari Jumat pagi, malamnya kita terbang. Iya. Jadi Habib bilang, malam pesawat terakhir kita. Kalau lo berkehendak, mama ridho, mama senang, ibadah juga enak gitu. Makanya dari situ belajar dari Habib adalah ketika kita mau ngelakuin suatu kebaikan, terutama buat orang tua, pasti ada jalan. Jangan ditunda. Ustaz, antum perhatikan, Anda terbang ke sana, yep. Anda belum ada hotel satupun. Saat terakhir tadi itu. Kita nggak pakai travel. Kita nggak pakai travel. Jalan. Kita tanpa travel. Pokoknya jalan sana, aja dulu. Pokoknya jalan sana, ya kan? Kita nggak ada yang namanya hotel. Antum bisa bayangin. Haji kan hotel padat semua. Penuh. Tapi Anda bisa di depan. Pas dapat di depan. Di depan. Hotelnya di depan Masjidil Haram udah selangkah. Selalu Habib bilang, ini dimudahkan karena kita nggak menyakiti hati orang tua. Makanya sama. Hotelnya di depan. Tower di Tower Zamzam. Zamzam. Ya kan? Di depan. Yang kepleset langsung ke masjid. Ke masjid langsung masjid. Kita juga akhirnya dapat juga di maktab yang barengnya sama orang tua Habib waktu itu. Maktabnya bareng sama orang tuanya. Abahnya juga berangkat. Berangkat juga. Kalau abah kan udah lama daftarnya. Gitu. Kartika juga mikir kalau sananya bareng abah sama umi bisa sekalian jagain beliau. Jadi kalau misalkan ditanya Arminanya bareng nggak? Arafah, ya kan? Minanya, semuanya bareng sama abah sama umi. Nah terus lu udah gitu di Madinah di mana? Di paling depan juga udah. Pelataran masjid juga hotelnya. Ini pelajaran Masya Allah. Luar biasa ya, keberkahan ini ya, keberkahan. Itu tanpa ada yang namanya kita booking. Goso. Ilmu yakin. Nah, itulah guru saya selalu bilang, yakini tuwafiq nilai husnil ibadati. Siapa orang yang memiliki ilmu yakin, betul, ilmu yakin, pasti terjadi dan sampai. Karena apa? Innallaha inda zanni li'abdi, Allah berprasangka sesuai prasangka hamba. Sesuai dengan prasangka antum. Makanya hati-hati dengan keyakinan ya. Kalau antum enggak punya keyakinan, itu yang dikhawatirkan Nabi. Umatku hilang keyakinannya ya. Nah, pertanyaan lagi Mi, ini menarik, banyak yang bertanya. Tapi kan juga enggak ini artinya Mbak Kartika punya tantangan karena begitu nikah bawa buntut. Ya, Habib bawa anak. Oh, itu doa Kartika justru. Justru doa. Iya. Justru kita mikirnya malah pening enggak ya gitu. Kita Kartika bercanda waktu bilang enggak mau punya anak. Kartika bilang Kartika mau adopsi anak aja yang banyak. Kenapa begitu? Kartika suka sama anak-anak. Kartika mencintai anak-anak sangat gitu. Jadi buat Kartika tuh anak-anak pas tuh pas tahu anaknya anak Arab. Tetap ya ujiannya di situ mungkin. Ya. Tapi betul. Tapi betul. Jadi, orang bilang semua itu gak ada yang semulus di media sosial. Bohong. Makanya hidup dalam media sosial kita banyak halunya. Ya. Jadi hiduplah yang seperti yang ini. Yang realnya gitu. Lah. Karena begini. Karena saya suka hidup real, realita real. Yang ada. Itu Habib gitu. Makanya ketika cinta punya anak gitu ya, ada manajer juga Tamira bilang gini, doa, makanya doa jangan sembarang doa, Allah kabul banyak anak, nggak harus ngelahirin gitu ya kan. Tapi ini anaknya anak Habib ya, jiwanya jiwa leader. Rata-rata anak Habib atau Syaraib itu pasti jiwanya jiwa leader. Betul. Dan jiwanya tuh ada jiwa yang kalau kecilnya tuh saya kecilnya juga agak-agak belok kanan belok kiri. Rusuh. Semua anak kecil begitu normalnya gitu. Tidak ada yang semudah itu. Alhamdulillahnya lagi yang Kartika bilang punya mama papa yang luar biasa saat itu. Jadi ketika udah menikah, wah ternyata beda ya anaknya Arab sama ya, anak itu anak kecil lokal. Biasa yang suka pindah tetangga gitu kan, Kartika suka pindah tetangga gitu. Iya, karakter. Beda. Maaf, di mobil bisa mau pipis sampai kita kemin kencing gara-gara kencing masuk mulut gitu ya. Itu loh prosesnya. Saya banyak ibu sabu yang seperti itu. Iya. Alhamdulillahnya. Tidurnya jam 2 pagi. Nah, tidurnya jam 2 pagi. Lalu juga aktifnya luar biasa. Iya, benar. Tenaganya nggak habis-habis gitu. Jailnya luar biasa. Mbak banyak yang ganti. Tapi Allah tuh sebenarnya udah persiapin. Mbak banyak yang ganti. Mbak itu setahun ganti 15 mbak. Allah Akbar. 15 mbak. Iya. Tapi give up. Enggak. Karena ya itu tadi Allah tuh kayak udah persiapin Kartika emang ini udah jalan hidupnya. Asal kamu sadar dan kamu ingat gitu. Alhamdulillah Kartika itu dibesarkan oleh papa, bukan papa biologis. Oh, dari umur 6 tahun. Baru tahu. Beliau itu amat sangat mengasihi Kartika juga, mungkin jauh lebih daripada bapak-bapak pada umumnya. Gitu, kita bertiga anak-anak mama amat sangat diperhatikan, diberikan kasih sayang setulus-tulusnya tanpa beliau membeda-bedakan, tanpa beliau
luar biasa ketikannya. Itu ilmu yang Kartika serap dari beliau. Jadi Kartika bilang, hari ini aku mencintai papa luar biasa. Meskipun beliau bukan biologisku, yeah, gitu. Bahkan doa tapi pun... Tapi suaminya mama. Ya, yeah. Tapi doa pun tidak berhenti untuk papa, gitu. Nah, sehingga pada saat begini, oh ini jangan-jangan yang dirasain sama papa nih, dulu. Iya. Teleponlah papa sama mama. Mama bilang, dari awal Habib udah kasih tahu. Kan dari awal Habib udah bilang, ya udah sini titipin ke mama. Jadi mama pun membantu proses itu semua menjadi lebih mudah. Pada saat haji, justru yang ngebantuin itu mamanya kakak ipar. Semua itu bekerja sama membuat ini lebih mudah. Ditambah lagi, mamanya anak-anak pun mempercayain ke Kartika dari awal. Ketika Kartika itu down, yang kayak hampir give up gitu, mamanya anak-anak bilang gini, Mbak, tapi sama Mbak tuh lebih mendingan loh. Mau makan anak-anak, mau makan sayur, seandainya simple gitu. Beliau memberikan support juga yang membuat aku menjadi kembali percaya diri lagi. Oh ternyata nih yang mempercayakan aku menjadi ibunya anak-anak ini nih, mamanya anak-anak, orang tua aku, dan Habib. Dan Habib pun sama mamanya anak-anak gak pernah melarang aku untuk memarahi anak-anak, untuk mendidik gitu. Di situ kayak yang tadinya udah mulai mundur lagi, Habib itu ya Masya Allah, ketika nangis gitu ya, tiba-tiba mau lebaran, Mbak pulang semua. Yang biasanya baju terima beres, harus gosok baju, bikin sarapan ini. Masya itu Allah. Ya peran suami lagi yang perlu hanya menguatkan mental. Sayang hebat, ih. Sayang luar biasa, makasih ya Ina itu ya. Kadang-kadang cuma itu aja sih, Umi. Sesimpel itu, tapi buat istri tuh kayak ada energi baru yang besar. Akhirnya Habib yang kayak, mau aku aja jagain, mau ini, gak usah Bib, kita jadi kayak yang kayak tawaran itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh istri-istri gitu. Sebenarnya gak perlu dilakukan juga, cukup tawaran yang buat istrinya jadi kayak, aku bisa gitu, meskipun berat. Abi juga sering nawarin kok, Mi. Ini gimana Abi bantu, Mi, gitu ya. Ya udah, Mi, gitu. Malah juga. Gitu, jadi gak seindah itu juga, gak tiba-tiba anak-anak nurut, enggak. Kartika ngalamin yang di titiknya. Anak-anak makan itu keliling rumah, kita lewat depan dia di belakang, kita belakang dia lewat depan, tiba-tiba kita taruh sebentar, kita tinggalin sholat, makanannya udah habis, kirain udah kenyang, taunya ada di wastafel. Mungkin ngalamin ya, Bib, ya. Curhatlah sama guru. Kadang-kadang kan curhat sama Habib, takut Habib tersinggung, menjaga perasaan Habib, gitu. Kadang-kadang curhat sama guru-guru juga, Habib-Habib, gitu. Jawabannya Masya Allah menenangkan, kalau dia nggak begitu, namanya itu bukan anak Habib. Masya Allah. Berarti benar itu anak Habib. Kalau anaknya, kalau dia keliling rumah, bismillah itu anak Habib. Masya Allah. Terus guru-guru juga bilang, Kartika, Kartika didik, Kartika urus, Kartika ini segala macam, kelak nama Kartika disebut setiap dalam doanya. Allah. Nanti meninggal tuh, anak-anak yang soleh dan soleh, ayo doain. Itu yang kadang-kadang bikin yang tadinya udah sempet kayak, Mbak, kayaknya ke Mbak dulu deh, gitu, kalau ke mamanya anak-anak. Atau mama, kakak, tante, keluarga Kartika sayang banget kan sama anak-anak juga. Jadi taruh dulu di sana deh, gitu. Akhirnya kayak, apa ya, iya juga ya, gitu. Dan lihat juga, semua anak-anak gitu, lahir anak sendiri, anak Arab juga, sama. Jadi hari ini gak pernah ngeluh lagi. Karena sering sekali-kali saya bilang sama Kartika, ingat, ini anak mengandung Adam Rasul, darahnya Rasul. Jadi darah yang dahsyat yang harus kamu muliakan, yang harus kamu sayangin, kamu cintain. Sebagaimana engkau mencintai Rasulullah, karena ada darahnya di situ. Itulah yang dahsyat, yang luar biasa. Ya Allah. Nih kan? Makanya gak berani marah kalau gitu juga. Kalau salah atau apa. Kencingan aja gitu. Kualat masalahnya gitu. Suka bercanda kan, masih suka bercanda. Muji keimanan bener-bener. Ini masalahnya kualat, teh. Jadi kali ada yang bilang, hati-hati lo, ini syarifah lo. Iya, ini suka bercanda gitu kan. Waktu punya anak gadis kan juga. Ini kan fase umurnya berbeda-beda. Ada yang gadis, ada yang umurnya 9 tahun, ada yang 6 tahun. Waktu itu justru usianya yang satu 4 tahun, 6 tahun, IP itu 14 tahun. Jadi gejolaknya berbeda, dan tiga-tiganya langsung ikut. Wah, itu PR banget itu. Bukan tapi PR. Nikmatnya adalah ketika Kartika berhenti kerja, Allah fokuskan sama anak-anak sehingga Kartika gak ngerasain yang namanya kayak
ada yang namanya orang kayak pada saat dari Star Syndrome yang senang-senangnya banget tiba-tiba di rumah langsung full. Dulu satu program hilang itu udah kayak cacing kepanasan. Teleponin atasan, saya ada salah apa? Kenapa begitu? Takut sekali kehilangan gitu. Ketika itu digantikan kesibukannya anak-anak, mungkin Allah mengalihkan lain fokus gitu. Jadi. Fokus lagi. Ya akhirnya enggak kayak hari ini mau enggak balik punya program kayak dulu? Enggak mau. Masya Allah. Hari ini kalau ditanya sinetron syuting berapa jam? 4 jam di luar. Aduh enggak bisa. Gitu. Karena sama 4 jam di luar nyiapin baju Habib aja kalau Habib mau syiar udah pahala. Iya. Anak-anak semua pahala. Allah. Gitu. Mau anak-anak belajar lari-larian gitu dengernya. Dihitung gitu. Hari ini udah mikirnya gitu aja. Kan tabungan duit juga dulu punya duit banyak. Habib tahu sampai Habib bilang kalau sama yang banyak lain, banget tabungannya. Istri aneh mah enggak doyan duit. Habib tuh lucu gitu. Istri aneh emang gak doyan duit, katanya gitu. Karena dia mikir, dulu udah nabung duit, gak manfaat juga kalau gak berkah gitu. Mending sekarang nabungnya ya pahala aja ya Umi, insya Allah gitu. Jadi ya itu yang mereka bilang sama Habib, Bib, ayo punya anaknya yang banyak, gitu. Mau punya anak yang banyak, kenapa? Usahanya banyak. Allah. Insya Allah, ya Allah. Amin ya Allah. Lahiran juga sama. Mau lahiran normal, Habib semangatin pada saat udah mau nyerah, kemudian gitu ya, anak lanja perempuan ya Om ya, modern lagi bisa sesar. Habib cuma bisikin, sayang kuat, setiap sakitnya ini penggugur dosa kamu. Bersih. Itu langsung, Masya Allah. Yaudah dosa banyak. Akhirnya, yang terakhir jadi ikhlaskan, jadi enak. Yang terakhir yang finalis, saya bilang, ayo bismillah keluar, Rasulullah lahir pada pas azan subuh. Pas subuh nih. Ini pas banget jam 4, pas 4 lewat 20-an, Kalisa keluar tuh pas azan subuh. Allah. Makanya, ya Allah katanya bilang, makanya sekarang mau pisah sih karena mau, ayo Bib kita bikin adeknya. Masya Allah. Kepengennya begini. Amin. Amin. Nah ini juga pertanyaan banyak orang nih, ke Mbak Kartika nih. Maklum ya, opini dibentuk oleh orang-orang yang gak suka. Iya. Katanya kalau nikah sama Ustadz, nikah sama Habib, siap-siap dipoligami. Nah, itu pertanyaan publik tuh. Pertanyaan nah, orang yang gak berwawasan dong. Tuh, apa sebetulnya tuh? Karena bukan Habib aja zaman sekarang berpoligami. Nah, tuh dengerin. Bukan Ustadz aja zaman sekarang berpoligami. Viral nih, viral. Bahkan gak terang-terangan, bahkan membohongin. Nah, tuh. Kalau Kartika dari awal begini, karena waktu itu menikah belum ada ilmu, lalu bilang sama Habib, Habib maaf, kalau Habib mau poligami, Kartika ini ilmunya kurang, akan jadi malapetaka buat Habib. Yep. Jadi kalau Habib mau berpoligami, nggak apa-apa pulangin aja ke Mama. Allah, dulu. Qadarullah, Mama nggak ada sekarang. Mau pulangin ke mana? Berarti sekarang nggak. Sekarang boleh. Tapi Kartika bilang. Sekarang boleh. Tapi begini, Kartika bilang, hidup itu kan yang Habib selalu ajarin juga. Ya akhirnya Om ya, kecintaan itu tuh kan kita gak bisa cinta sama suami 100%. Habib juga manusia biasa. Masih biasa. Yang kalau seandainya ada tawaran wanita yang jauh lebih soleha, yang lebih bisa mendidik anak-anaknya Habib, pilihan Habib yang, masa juga Habib gak memilih yang lebih baik? Iya. Itu kan haknya Habib. Iya, Masya Allah. Karena juga maksudnya gak boleh menjadi manusia yang lagu amat gitu. Jadi apapun kehendaknya ke depan, kalau ditanya nanti lu dipoligami nanti itu doa kalian. Kalau doa saya pribadi, ya Allah mudah-mudahan saya bisa menjadi istri yang mencukupi suami dan menjadi ibu yang cukup buat anak-anak. Ada empat nyatu di satu orang, jadi nggak perlu empat sebenarnya, gitu ya. Buat apa empat? Wallahualam. Kita nggak tahu jalan hidup. Kita nggak boleh zaman sekarang bilang saya nggak mau dipoligami. Kalau mereka bilang saya belum siap dipoligami. Kalau Habib udah siap, Karika nggak akan larang yang dihalalkan sama Allah. Allah, tuh. Garis bawahi, tidak melarang apa yang dibolehkan Allah. Karena Habib kan udah tahu persyaratan dan ilmunya. Nah, nggak usah kita jelasin soalnya lagi. Soalnya nanti kalau nambah lagi, syaratnya jadi 20. Kan tadi 10, makanya makin berat. Gitu, Bib. Syaratnya 20. Insya Allah, jadi nggak berat dah. Iya, jadi kalau dulu tuh, luar biasa. Dulu itu pengennya jadi perempuan diistimewain. Syuting aja pengennya tempat yang bagus, apa yang bagus ini itu. Kalau sekarang lebih mikir, lu siapa? Lu gak mau dipoligami, lu bisa gak didik anak-anak? Nah. Lu gak mau dipoligami, lu bisa gak nyenengin hati suami? Allah. Orang masih marah-marah. Ya Kartika kan ilmunya tipis, pasti masih lah. Kalau untungnya suaminya Habib. Kalau marah-marah, tuh dengerin setan.
diledekin gitu. Jadi akhirnya kita Habib gitu kan, atau udah ya, gak, ini ya, maksudnya ya seperti itu. Tapi ya Kartika bilang, Habib kan manusia biasa, kalau ada tawaran dari mobil Kijang, tiba-tiba ada mobil Mercy. Ya, masa kita bilang, Habib Kijang aja, Habib juga kan pola pikirnya udah luas, ilmunya udah banyak, ya mendingan Mercy. Jadi kalau Kartika serahkan ke Habib lagi, ya mana yang terbaik ya, Habib lebih tahu dan lebih punya ilmu. Allah, saya jadi ingat ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri wanita penduduk surga itu ya ridho kepada suaminya, ya taat, ya menjaga kehormatan suaminya saat tidak ada, dan ini kata Nabi pahalanya setara dengan jihad fisabilillah bagi laki-laki. Jadi nggak perlu pakai pedang, nggak perlu ditusuk tombak, taat sama suami pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Pak, ini luar biasa, masya Allah, nggak mudah bagi kami. Jihad fisabilillah fahuwa syahid. Fahuwa syahid. Bayangin itu, ditebas leher, putus tangan. Bagi wanita, jihadnya hati. Kenapa? Nggak mudah. Apalagi jadi istrinya Fatih Karim juga. Ujiannya masya Allah ya. Jadi teman-teman semuanya ini luar biasa. Saya tuh habis nangis ketawa, habis nangis ketawa. Luar biasa di pelajaran hari ini, luar biasa. Masya Allah. Nah, setelah sekian tahun menikah nih Mbak Tika dan Habib, apa yang saling dirasakan masing-masing? Nah, iya. Mana yang bersyukur, mana yang bersabar? Ini bersyukur, ini bersabar. Karena sabarnya udah full tank. Masa Habib. Jadi kalau saya ditanya Habib, Habib yang bersabar, aku yang bersyukur. Ya Allah, ya Allah. Karena itu ya, yang maksudnya dari awal kan Habib udah tahu menikahi nanti kan tetap, ujian. Aneh harus bersyukur. Masyaallah. Kan la isyakartum nazi dan nakum warin kafartum min adzab ila syadid. Enak nih. Enak lah. Bersyukur biar kita menikmati jadi utama istrinya. Gitu. Kalau sabar masyaallah Habib Usman masyaallah. Sabarnya luar biasa, itu yang juga mungkin dengan sabarnya Habib itu syiarnya Habib untuk bininya biar malu tamparan gitu. Jadi kalau dulu suka udah malu belum? Masih ada lah sedikit ya, nggak mungkin gitu. Jadi kalau seandainya dulu itu temperamennya Kartika 1000, mungkin sekarang turunnya itu bisa di 100 karena apa? Malu, lebih ke malu. Contoh kalau seandainya syaitannya datang, tiba-tiba nggak ada apa, nggak ada apa, bete segala macam, tiba-tiba Habib baru pulang, harusnya disambut ina itu segala macam, pulang tiba-tiba udah bete gitu. Sayang kenapa? Beliau langsung bilang, maaf ya aku lama di luar, jadi gak tahu yang di rumah ada apa, aku minta maaf ya. Beliau peluk, lalu bilang tanya sama orang yang di rumah ada apa kejadiannya. Ya balik lagi ke Kartika, minta maaf ya, diberesin ya. Karena itu mengikuti daripada hadisnya Rasulullah Sallallahu. Dan itu pesannya Rasulullah ketika haji wada, berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Khiyarikum khiyarikum linisaihim. Atau juga hadisnya yang di redaksi yang lain, khairukum khairukum linisaihim. Sebaik-baik di antara kamu atau mereka adalah yang berbuat baik terhadap istrimu, ya kan? Dan sampai itu pesan haji wada. Teman-teman tahu enggak? Nabi itu haji wada itu perpisahan. Dan Nabi sudah feeling setelah dengarkan ini pesan terakhirku. Nabi udah ngomong begitu. Dan pesan terakhirku salah satunya tadi. Wasiat Nabi, kenapa? Karena banyak laki-laki yang kasar sama istri. Betul, itu. Main pukul, main banting, gak dinafkahi, ditinggalin gak jelas. Betul. Ini WA saya capek, isinya curhat istri, jahatnya suami. Betul. Dan sabarnya istri, luar biasa. Betul. Jadi teman-teman ini pelajaran nih, benar. Khutbah wada Nabi kita nih, ini bulan maulid, bulan Nabi, kita ingat banget pesan Nabi sebelum wafat. Nabi gak pesan macam-macam. Salah satunya riba, ada pesan riba. Tapi salah satunya apa? Ya ditekanin itu. Nah sampai ada satu redaksi yang lain lagi. Rasulullah bilang, khairukum khairukum li ahli. Itu ada kalimat, khairukum khairukum li ahli. Wa anna khairukum li ahli. Aku sebaik-baik perlakuan kepada keluargaku. Contohlah aku. Kata. Contohlah aku. Dan Habib masih tahu itu pada saat haji wada. Nah, dan kebetulan ada yang khutbah. Merinding. Kebetulan ada khutbah. Beliau bilang, bilang sayang, insya Allah aku akan memuliakan kamu, katanya. Masya Allah. Pada saat itu jadi kayak, mau ngapain lagi? Kalau orang bilang, ketika titik bahagianya gimana? Ya tinggal malu sama Allah aja. Malu sama udah suami udah. Malu sama Allah aja terus gitu. Jadi kalau hari ini kayak kemarin pas mama diambil, Habib mengajarkan untuk melihat di sisi baiknya,
Habib bilang mati itu pasti. Allah. Mama dalam keadaan Masya Allah ibadahnya di akhir hayatnya mati itu pasti. Indah surga itu, belum tentu. Itu yang Habib bilang. Mungkin ini adalah saat terbaik Mama dan lain sebagainya. Yang harus kita hadapi adalah gak boleh meratapi yang Mama tinggalkan anak-anak. Lalu juga jadilah anak yang soleh hasil gak bisa penolong Mama. Makanya Masya Allah 40 harian Mama Habib bikin acara didoakan oleh 40 habaib. Masya Allah lengkap. Jadi Masya Allah artinya kayak untuk bahagianya sama pengusaha gitu ya kan. Kalau pengusaha mungkin cuma bisa ngadain pengajian aja. Pengusahanya main handphone gitu mungkin ya. Betul banget. Karena mikirnya begitu dulu. Makanya bersyukur ya Allah. Allah baik ya gitu. Mama pergi saat Kartika udah menikah dengan guru gitu sehingga bisa mendoakan Mama di rumah dengan sempurna. Lalu setiap Habib sekarang ditanya, saya maunya apa gitu. Maunya Habib selalu doain Mama setiap majelis taklim aja titip. Udah itu aja. Udah luar biasa gitu karena doanya insya Allah ya Bib gitu, Allah kabulkan gitu. Makanya kalau Habib selalu nanya mau hadiah apa, ya pas Habib masuk majelis langsungnya Habib hadiahnya Mama aja doa gitu. Karena udah Allah kasih anak udah. Makanya kalau Kartika nggak tahu diri nggak malu, mau apa dulu dikasih nikmat duniawi udah tahu cukup. Sehingga sekarang udah nggak perlu nyari lagi penasaran udah nggak ada. Makanya sekarang Kartika bilang, kalau Kartika udah mulai agak-agak belok, jangan lupa ingetin ya, syaitannya kan takutnya makin banyak gitu. Makanya selalu masjid ke masjid tuh cuman keliling bahwa kalau saya udah agak mulai-mulai aneh nih, tolong ya kalian ingetin lagi. Gitu. Karena si koma susah, betul. Itu aja. Makanya mudah-mudahan Habib selalu bisa ngelinding sampai akhir hayat Kartika. Amin. Ya Habib ya. Dan mudah-mudahan kita semua ya teman-teman bisa berkumpul di jannahnya Allah. Amin. Gak ada air mata di sana, gak ada duka, bahagia selama-lamanya ya. Amin. Di sini mah memang tempatnya air mata, tempat ujian, tempatnya sakit. Iya. Ya, sabar ya teman-teman semua yang sedang sakit, saya doakan sembuh. Amin. Ya. Amin. Yang belum nikah, saya doakan dapat suami kayak Habib. Oh, amin. Amin. Ya, insya Allah ya, gak ada yang mustahil. Ingat loh tadi pesan Habib, ilmu apa tadi? Yakin. Yakin. Bib. Ana tuh bukan LC. Ana tuh cuma lulusan IPB. Tapi karena doa yakinnya ibu Ana bisa seperti sekarang ini. Semuanya ilmu yakin. Dan siapalah Ana bisa ketemu Habib Usman misalnya. Tapi ya itulah ya Allah, Allah buka jalan. Buka. Masya Allah. Ya, teman-teman ya. Ini pelajaran luar biasa, ini mutiara berharga buat antum semuanya. Tolong pesan saya share ya. Di sini kebaikan semua, obrolan kebaikan semuanya, ya. Ini inspirasi, energi buat semuanya. Bib, kayaknya sekali lagi edisinya kita sambil FF. Boleh nanti. Nanti saya undang ke puncak. Puncak, ya. Insyaallah ya teman-teman semuanya ya. Dan insyaallah doakan ya Pak Kartika banyak keturunannya. Amin. Ya rabbal alamin. Banyak keturunan dari habaib ya insyaallah. Dan ana ingat banget kata Nabi, salah satu ciri wanita penduduk surga subur. Amin. Yang banyak anaknya. Amin. Ini yang mendorong ana minta sama istri, ayolah tambah. Kita kemarin tadi doain ya Umi. Sajat kemarin bilang, mau adiknya berapa? Mau tambah 2 lagi. Masalahnya Umi udah mau 40 ya. Nambah 2 lagi gimana ini? Tapi tadi ilmu yakin ya. Insyaallah enggak ada yang mustahil. Amin. Ya. Habib, jazakallah khairan. Khairan insyaallah. Alhamdulillah. Ini walaupun cuma sebentar, tapi ya Allah ini daging semua isinya, ilmu semua, dan ini betul-betul pelajaran ya buat kita. Yang pertama, jangan suka meremehkan masa lalu orang. Semua orang pasti masih punya masa lalu. Fokus aja di masa depan, Ustaz. Harapan itu ada di depan. Ya, masa depan tuh suci, masa lalu boleh kotor. Tapi masa depan tuh suci. Ya, dan ingat, yang penting tuh akhirnya. Akhirnya, orang boleh bermula dari macam-macam, ingat. Ya, Ramadan pahalanya paling besar di akhir. Mati juga paling mulia di akhir. Teman-teman semuanya terima kasih. Jangan lupa doakan kami juga agar kami tetap istiqomah dan tetap terus berorientasi kepada umat, tidak kepada yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Ini semuanya alhamdulillah ini luar biasa, banyak banget bagi kami pelajaran berharga, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menjadikan ini inspirasi, jejak-jejak kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.